akan menanyakan langsung kepada wanita cantik, guys. Mbak, Mbak boleh tanya nggak, Pak? Ada, Pak. Siapa namanya, Pak? Leli, Pak. Mbak Leli, ini Mbak Nana. Mbak Nana, Pak, itu akan diberlakukan namanya PSBB ya, dari ada himbauan dari pemerintah bahwa untuk di Jabodetabek itu akan dilaksanakan besok dengan serempak untuk wilayah Jabodetabek, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. Menurut Pak, gimana menurut pendapat Mbak-mbak ini nih tentang PSBB? Di Jabodetabek khususnya karena emang angka korban di Indonesia paling besar di Jakarta, dan Jabodetabek sebagai penutup kota Jakarta memang harusnya lebih besar lagi dari PSBB karena banyak juga warga Jabodetabek yang kerja di Jakarta. Ya, fungsinya untuk apa, Mbak? Fungsinya untuk meminimalisir penyebarannya. Minimalisir atau pencegahan daripada penyebarannya virus 19 ini ya, virus 19. Apa aja yang harus di yang harus dilakukan? Kita harus jadinya satu lagi nih pak ini bisa menjadi undi juga. Iya, kita harus pakai masker ya. Iya. Hari ini nggak bawa masker, Mbak? Bawa sih. Oh ya, karena dalam ruangan mungkin ya. Iya, karena dalam ruangan tidak pakai. PSBB itu harus apa aja? Fungsi transportasi, kalau misalnya kita kayak naik angkot gitu, yeah. Nah itu nggak boleh full angkotnya, harus 50% dari kapasitas angkotnya. Kalau naik motor berapa? Nggak boleh boncengan, kan berat. Jadi harus satu orang satu ya? Nggak boleh, iya malah. Nggak, ya kalau misalnya yang pengunjung motor tuh cuma boleh menerima orderan makanan ya, makanan, ya, begitu. Kalau naik mobil berapa orang? Mobil pribadi berapa orang? Normalnya kan 4, tapi sekarang 2 kan? Maksimum 2 kalau nggak salah ya. Soalnya di masih boleh 2 ya. 2, satu supir depan dan penumpang di belakang. Iya, penumpang di belakang. Nah, seperti itu. Okay, terima kasih ya waktunya. Selamat sore, Pak. Yes. Oke. Okay. Tahu PSBB nggak, Pak? Pembatasan orang-orang banyak. Berskala besar. Demo tuh, nggak boleh tuh. Sebentar, guys. Sebentar, bisa diulang, apa? Thank you.
saat pemeriksaan kita sudah memakai APD lengkap, ya itu tadi masker, kacamata safety, helm safety, dan lain sebagainya. Dan kami mengharapkan ini juga dijalankan oleh semua anggota security, yang akhirnya harapan manajemen tercapai. Semua karyawan yang ada di Gunung Garuda ini atau di Gunung Raja Paksi ini tidak tertular dan semua kondisi sehat termasuk keluarganya. Seperti itu, Pak. Amin. Ya. Baik, Pak. Kiranya besok untuk diberlakukannya kantor tetap buka ya, Pak? Pada prinsipnya gini, perusahaan juga akan meminimalisir sedemikian rupa. Kantor kita akan buka juga, tetapi dalam konteks-konteks tertentu kita juga ada batasan-batasan, Pak. Kita tidak menerima tamu baru, termasuk tamu-tamu yang memang rutinitas, itu pun kita filter, Pak. Artinya kalau memang suhu badannya bagus dan mereka memang urgensi, kita izinkan. Tetapi dalam konteks-konteks tertentu kita juga apakah perlu diizinkan atau tidak untuk masuk ke dalam. Seperti itu, Pak. Dengan adanya PSBB ini, setuju ya, Pak ya? Setuju, Pak. Dengan pemerintah ini? Ya, kami setuju dan kita support pemerintah. Mudah-mudahan apa yang sudah dicanangkan pemerintah ini ya berhasil, Pak. Berhasil ya. Karena dengan cara PSBB ini juga artinya meminimalisir segala apa ya. Pencegahan daripada virus penyebaran. Baik, Pak. Terima kasih waktunya ya. Terima kasih, Pak. Baik. Selamat siang. Selamat siang. Kita tanya ke Bapak supir nih. Pak, boleh kenalan, Pak, namanya siapa, Pak? Bapak Suwadi. Bapak Suwadi. Pak, rencana kan besok akan diberlakukan namanya PSBB ya, Pak ya. Menurut Bapak bagaimana, Pak, untuk bawa kendaraan ini sudah diantisipasi berapa orang gitu, Pak? Ya, Pak, udah diantisipasi, sudah ada informasi dari himbauan sudah diterima ya, Pak ya. Jadi satu mobil berapa orang besok? 2 orang, Pak. 2 orang ya. Satu kenek cuman jarak berjauhan ya. Iya, jarak. Oke, bagaimana menyikapi tentang PSBB ini, Pak? Biar lebih cepat selesai ya. Baik, Pak. Terima kasih waktunya, Pak. Ya, Pak. Kita akan tanya ke teman-teman kita yang ada di sini. Boleh kenalan, Pak, namanya siapa, Pak? Pak Arisman. Pak Arisman ya? Pak Arisman bareng temannya juga ya ini. Oh ya, Pak, rencananya besok untuk Jabodetabek kan akan diberlakukan atau dihimbau serempak ya dari pemerintah adanya PSBB ya. Jadi pembatasan sosial berskala besar. Yang mana dihimbau untuk berkendaraan bermotor itu satu motor satu orang, dan kalau mobil satu supir dan penumpang di belakang barang, tapi tidak diperkenankan membawa penumpang untuk komersial ya. Oke, bagaimana pendapat Bapak tentang besok diberlakukan tanggal 15 April? Kalau mengenai PSBB yang diberlakukan untuk besok, saya untuk pencegahan penyebaran virus yang sedang viral ini, ya. Bisa dikatakan bagus. Bagus ya. Supaya cepat selesai ya. Jaga jarak, dan kita juga harus bisa tanggap atas virus yang sekarang ini kan. Iya. Ada yang terlalu cepat. Setuju ya dengan anjuran atau himbauan. Dari pemerintah ya, setuju ya. Kita laksanakan dengan penuh mandiri ya. Terima kasih, Bapak, sudah berbincang-bincang dengan saya. Terima kasih, Pak Arisman. Terima kasih. Ya. Oke, guys. Ya, itu kita sekarang mengucapkan. Pak Supir, ya. Siapa namanya, Pak? Pak Asmat ya. Pak, bagaimana menurut Bapak tentang ada berita bahwa kita harus mematuhi ya PSBB ya? Pak, di kendaraan Bapak berapa orang, Pak? 2. 2 orang ya. 1 supir, 1 kenek ya. Cuma itu aja. Jauh. 1 meter jaraknya, Pak ya. Bapak coba di setir ya. Oke, terima kasih, Pak. Lanjut, Pak. Kita lagi dengan Bapak.
Pak supir, Pak siapa namanya Pak? Pak Udin. Tahu PSBB nggak ya? Tahu Pak. PSBB singkatan apa? Pembatasan sosial berskala besar. Ya Pak Udin, ini di kendaraan ini berapa orang? Dua orang. Bapak sama? Kenek. Oh iya, berjauhan kan Pak ya? Iya. Ini Bapak mengenai PSBB ini gimana Pak? Ya, ada baiknya juga sih. Ada baiknya untuk penjagaan virus yang viral ini. Ya, COVID-19 ini biar cepat selesai ya Pak ya? Betul. Ya, baik Bapak, terima kasih waktunya. Silakan dilanjut. Ya. Siapa namanya Pak? Wayan Pak. Bapak Wayan? Oh, Pak Wayan kelihatannya dari Bali ya? Oh iya Pak. Oh iya. Pak, tahu PSBB nggak Pak? Pembatasan orang-orang banyak. Berskala besar. Demo tuh, Pak nggak boleh tuh. Sebentar guys. Sebentar, bisa diulang apa tadi PSBB? Kepanjangannya dari apa? Pembatasan orang-orang berskala besar. Kapan dimulai guys? Kalau Jakarta kan sudah tanggal 10 April ya. Nah, untuk daerah Bekasi dan sekitarnya besok. Ini kapan? Besok. Oh gitu. Oh, sekarang gimana? Naik kendaraan apa? Mobil atau motor atau apa? Motor harus satu orang. Motor satu orang tidak boleh lebih. Bawa barang boleh kan? Boleh bawa barang, boleh. Boleh bawa barang. Bawa okay. Kandang boleh. Kandang burung boleh. Iya. Mau di strike doang. Iya. Bapak kok lucu ya Pak ya? Ya. Bapak lucu sering tampil di TV ya Pak? Bukan, ikut stand up comedy. Oh itu. Iya Pak. Oke Pak, Bapak tetap mematuhi ini ya, karena ini udah program dari pemerintah, maka harus diadakannya PSBB ini supaya virus-virus sekarang ini cepat berlalu ya. Iya betul. Bapak setuju ya dengan hal ini? Kalau dibatasi orang-orang dalam jumlah banyak. Iya, bagus, baik Bapak Wayan ya, terima kasih waktunya.